cerdas, sedangkan untuk perlombaan teater berbahasa Jawa dalam festival dan lomba seni siswa 2015 juga diikuti perwakilan dari kabupaten kota. Bidang lomba seni teater ini diikuti oleh 5 kontingen, yang setiap kontingen berjumlah 20 siswa. Durasi yang diberikan kepada peserta kurang lebih selama 30 menit. Tiap kabupaten dan kota pun menampilkan tema yang berbeda-beda. Untuk perwakilan Kabupaten Sleman diwakili oleh SMK Negeri 1 Depok yang menampilkan teater yang berjudul Sayembara Kadipaten Tunggareja karya dari Jaka Waluya, sarjana seni dengan jumlah pemain 12 orang. Kabupaten Bantul diwakili oleh SMK Negeri 1 Bantul yang berjudul Aki Junjung Derajat karya Putung CM Pujadi dengan jumlah 10 pemain dan 9 orang pemusik. Untuk Kabupaten Gunung Kidul yaitu membawakan judul Kantil dengan jumlah 9 pemain. Untuk Kabupaten Kulon Progo diwakili SMK Ma'arif 1 Wates dengan judul Eling dan Waspodo dengan jumlah 12 pemain, 6 pemain musik, dan 2 sinden. Kemudian ini sebagai penyemangat anak-anak kita untuk bisa berkiprah di bidang seni. Dan inilah salah satu upaya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di dalam rangka nguri-uri budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan perwakilan dari Kota Yogyakarta diwakili oleh SMK Negeri 3 Yogyakarta yang menampilkan teater dengan judul Bergoda 3 Jetis dengan jumlah 20 pemain. Ibu DRA Triana Purnamawati MM selaku Kapidik Menti Dikbora DIY mengungkapkan bahwa pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta benar-benar mempunyai nilai plus dari akademiknya maupun seni budayanya. Ia berharap semoga kedepannya semakin berkembang dan mudah-mudahan menjadi generasi penerus bangsa yang handal dan berbudi luhur serta berkepribadian yang baik. Peserta lomba atau festival lomba seni siswa seni KDRS di Yogyakarta ini merupakan lulusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi di tingkat kabupaten kota mereka telah diseleksi untuk menjadi wakil ataupun duta yang akan maju ke tingkat DIY atau tingkat provinsi. Tujuan diadakannya lomba FLSS SMK 2015 adalah untuk memperkenalkan siswa-siswi tentang budaya Jawa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga mereka dapat mengembangkan dan berkreasi dengan lebih baik. Lomba ini juga bermanfaat untuk melahirkan pakar-pakar dalam bidang kesenian seperti breakting, seni musik, dan lain-lain. Harapan ke depan dengan diadakannya lomba seni siswa bidang teater ini agar para peserta dari kalangan siswa-siswi dapat menunjukkan prestasi dan potensi yang lebih tinggi serta berkompetensi untuk mengolah seni, khususnya teater. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari membangun pendidikan di Indonesia. Kawan cerdas dalam festival dan lomba seni siswa 2015 juga terdapat lomba festival Tari Putra, Tari Putri, dan Panembromo yang dilaksanakan di Pendapa Widi Widana SMK Negeri 1 Kasihan Bantul. Dalam lomba bidang seni Tari Putra ini memprioritaskan tari kreasi baru bernuansa gaya Yogyakarta. Untuk peserta lomba bidang seni Tari Putra ini diikuti oleh 5 kontingen. Di antaranya SMK Kriwates yang mewakili Kabupaten Kulon Progo. Dalam penampilannya membawakan sebuah tarian dengan tema petani. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul diwakili oleh SMK Negeri 2 Wonosari yang membawakan kesenian tari gladi tamtama. SMK Jumawa yang mewakili Kabupaten Sleman membawakan tari singga. Sedangkan yang mewakili Kabupaten Bantul yaitu SMK Negeri 1 Pleret yang membawakan tarian dengan tema topeng edan. Sedangkan yang mewakili Kota Yogyakarta adalah SMK Negeri 4 Yogyakarta dengan tari jaranan. Tarian tersebut merupakan suatu seni tari yang menggunakan instrumen berupa ayunan bambu atau dedaunan pandan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai kuda. Jadi untuk tarian kita memang agar ini bisa seragam dalam hal penilaian juga mudah, tidak tarinya itu macam-macam ya, sudah ditentukan dalam pedoman yang ada. Jadi ada tarian wajib ataupun pilihan seperti itu.